akhir-akhir ini. Aku berharap kalian tetap safe, sehat, dan pastinya tetap bahagia ya. Cukup sedih karena ini adalah episode terakhir kita, episode ke-8 dari Get Glams. Menyenangkan, semoga kita juga menghibur, memberi kalian banyak ilmu. Di episode kali ini, gue cuma sendiri kali ini, but karena kita ditemani oleh seseorang yang cantik, yang cute. Siapa dia dan ngapain aja, oke. Okay. Mari kita sambut, boleh tepuk tangannya semuanya, yeay. Hai, gimana kabarnya kak? Baik, kakak gimana? Baik sih, maksudnya gimana ya, sedih juga karena udah gak ketemu Glams lagi. Thank you ya udah mau datang ke sini buat syuting bareng kita, buat ketemu Glams. Thank you juga kak, udah ngajak aku. Kenalin dulu dong, kenalin namanya siapa, Instagramnya juga boleh apa. Terus kegiatannya apa akhir-akhir ini? Namaku Cherry, aku sekarang sekolah sih, masih sekolah kelas 12, lagi tahun terakhir, 17 tahun aku sekarang. Dan ya gitu sih, biasa kalau aku setelah selesai sekolah, aku biasanya ya kalau nggak ada kerjaan, paling biasa photoshoot. Tips tip kecantikan kamu apa nih, Cher? Biar bisa dibagiin. Sebenernya gak ada yang kayak se-special banget. Cuma paling biasanya kayak kita harus rajin-rajin skincare-an sih. Walaupun di rumah aja tuh kayak harus tetap peduli sama kesehatan kulit. Putar balik lagi mau tanya soal makeup. Yang soal yang bentuknya tuh kamu yang artsy banget, yang suka ngelukis-ngelukis gitu. Ada gak gimana caranya biar kita tuh bisa pinter gambar di muka gitu loh? Kan gak semua orang bisa gambar. Tapi gambar kamu tuh lucu-lucu gitu, jadi gimana sih caranya biar gambarnya bagus di muka gitu? Jujur, aku sendiri juga gak ya jago-jago banget. Biasanya aku juga kayak gak ngeliat itu tuh, biasa aku kan lebih gambarnya kayak karakter yang emang udah ada gitu loh, kayak di film-film gitu kan. Tapi kayak, kalau menurut aku, practice makes perfect sih. Jadi kayak latihan aja terus gitu loh, ntar juga bakal dapetin hasil yang maksimal gitu. Biasa aku lebih ke itu juga, aku lihat ke beauty influencer lain yang udah jauh-jauh di atas aku. Aku mah butiran debu gitu kan. Kayak misalnya si Cinderella itu juga jago banget. Terus tahu Jana gak sih, Jana Bakwani, dia juga keren banget kan makeup-makeupnya. Itu sih. Tapi kalau misalnya kamu selama pandemi ini udah ngerjain makeup kayak gitu udah berapa kali? Masih bisa dihitung pakai jari sih, maksudnya nggak terlalu sering banget. Soalnya kan kayak gitu tuh bener-bener it takes time gitu ya. Kayak sehari bisa kayak berjam-jam seharian. Terus kayak foto cuma berapa menit, terus habis itu langsung dihapus. Kalau yang gambar-gambar itu bisa kayak dari siang misalnya kayak dari jam 3 biasa aku mulai kan kelas sekolah. Jam 3 sampai jam 7 juga bisa gitu kan. Terus atau enggak sampai jam 7 baru foto, terus habis itu selesai itu menghapus. Bahkan pernah sekali ada satu video aku di TikTok, itu aku kayak ngegambar. Aku juga gambar-gambar kalau yang kartun Fairly Apparent. Itu di situ aku bikin itu 3 hari berturut-turut, kayak sampai jam 4 subuh aku baru ngapus. Share dong pengalaman, apa sih make up pertama kali yang kamu coba tuh bentuknya kayak gimana? Aku pertama kali coba make up itu gak yang macam-macam. Aku kayak namanya anak baru mulai ya kan. Pastinya aku belum mulai gambar alis. Aku kayak baru kayak pakai bedak sama lip tint, kayak sesimpel itu aja gitu loh. Terus aku dulu juga ngerasa itu udah kayak bagus banget kan, gara-gara kan dulu kayak masih kecil gitu ya, belum tahu apa, masih centil-centil juga. Pertanyaan pertama, nggak ngalis atau nggak lip product kan saat kamu record? Satu. Kenapa nggak ngalis? Karena aku mendingan kayak kalau alis kan emang udah ada ya, walaupun tipis gitu, tapi setidaknya masih ada rambut-rambut alis ya. Tapi kalau bisa bibir kan gak ada warna tuh kayak gak bisa gitu loh, pucat gitu. Skincare atau makeup? Satu, dua. Skincare. Karena percuma makeup tapi gak pakai skincare, itu jadi base-nya aja udah gak ada, base-nya gak
biasanya udah jelek gitu kan, gimana mau bikin dapetin eyeshadow makeup look yang bagus gitu. Smoky eye atau gloss eyeshadow? Satu. Gloss eyeshadow. Gloss, kalian taruh di kelopak mata kalian, tapi bawahnya tuh pakai cream eyeshadow dulu. Cream eyeshadow dari si Maybelline yang metallic color tattoo kalau nggak salah namanya, itu bagus. Timpain sama lip gloss di atasnya. Vintage fashion atau streetwear fashion? Satu. Susah ya? Streetwear. Iya. Oke. Lanjut. Pilih satu. City, live in city or country? Satu, dua. Country. Oke, ini yang terakhir. Ini Indonesia banget, Indomie goreng atau Indomie kuah? Satu, Indomie kuah. Indomie kuah. Iya. Kenapa tuh kuah? Kamu soalnya hangat-hangat berarti. Aku nggak tahu ya kenapa, tapi Indomie goreng tuh rasanya kayak cepet habis gitu ya. Glow up itu adalah salah satu bentuk mencintai diri kita sendiri kan? Ada tips nggak nih, Jar? Ngerti sih, kalau pandemi gini kita lebih banyak di rumah, jadi kayak makan terus. Cuma ya kalau bisa dibatasiin, kalau gitu juga makannya yang sehat-sehat, kayak gitu. Dan lakuin aja apa yang bikin kalian happy gitu. Oke, yang penting happy-nya itu sih. Menarik sih, Jar. Aku mau minta pesan-pesan buat Glams di sini. Dari kamu. Cantik itu bukan cuma dari luar aja, tapi dari dalam itu sama pentingnya. Bahkan lebih penting, inner beauty itu jauh lebih penting. Karena percuma ya kalau misalnya kayak cantik, tapi kayak dari dalam hatinya tuh enggak gitu loh. That's a important thing. Terus juga yang tadi aku bilang, aku juga mau kasih pesan buat kalian semua untuk tetap stay healthy, tetap take care of yourself, tetap love yourself, jangan pernah compare diri kalian sama sesuatu yang unreal gitu ya. Maksudnya kayak kita harus tahu, make ourselves conscious kalau misalnya di social media itu nggak 100% real gitu. Nice banget, Char. Makasih banget untuk penyemangatnya juga untuk tips-tipsnya. Kita udah selesai Glams. Kalau kalian mau tetap bertemu aku dan Kananda, bisa rewatch episode 1 sampai 8. Terima kasih buat Cherry yang udah sempat datang ke sini, kasih tips-tips yang menarik. See you Glams when I see you. Cukup hari ini, saya Visi Labenda undur diri. See you when I see you Glams. Bye-bye. Thank you, Cherry.